sini aja. Yang lima talent utama itu? Yang lima talent, lima esas ini, Pak Juna. Di Pak Juna, dia dua. Terus teman bapak tuh yang cowok satu yang tadi demo. Enggak kan rencana ini? Enggak muat. Gua ada di rumah sih, tapi gua bawa. Kalau pakai jas ketahuan gue nggak? Gak dia nggak? Aku bawa kemeja hitam sih. Iya, bajunya apa? Ini. Coba deh, kalau coba dulu ya. Kita lihat dulu looknya kayak gimana. Hari ini kita lagi mau syuting video tap. Gak boleh dikasih tahu videonya apa. Nanti kalian bakal tahu sendiri. Videonya bakal hasil tuh bakal keren. Ini video yang bakal kalian tunggu-tunggu. Wah gak bisa deh dikasih tahu. Aku cuma spill ini videonya yang kalian tunggu-tunggu. Parfum yang kalian tunggu-tunggu. Jadi see you. Kalian harus liatin proses syutingnya. Di sini banyak talentnya dan Butasha itu pasti the best banget. Sekarang itu jam 11 dan sekarang lagi proses di apa di make upin semua Butasha, Pak Juna, terus sama talent-talent yang lain. Tempatnya ini tuh tempat di bar Jakarta namanya Kos. Kalau kalian tahu, pasti anak-anak Jaksel kalian tahu lah ini di mana, dan ini tuh tempatnya bagus. Lihat deh, warna pink. Kalian tahu kan ini udah bakal aku kasih tahu spill ini warna pink isinya apa. Oke, jadi ikutin terus vlog ya. Bye bye. Tim Anniverse aku, Kak Satrio, Kak AJ, Kak AJ jadi talent. Kalian tau Kak AJ kan udah cantik. Tuh, lihat. Bisa dilihat udah cantik. Flawless. Eh, Bapak juga gak kalah cakep tuh. Weset. Gak kalah cantik. Iya. Ada colokan gak? Kami ya ke meja Bapak mana? Ke meja Bapak. Celana. Ini pengen, aku gak bawa. Ya udah. Di mana soalnya? Situ pak. Iya. Aku di Sensi, aku ke Plaza Senayan nyari ini. Oh, emang nyari yang bling-bling? Enggak nyari yang bling-bling, nyari yang bener. Enggak ada yang bener. Eh, jadi yang ikut berkontribusi itu ada asisten ibu, aku, Kak AJ, ada adiknya ibu. Terus ada anak salon juga di belakang. Terus sama pokoknya asisten ibu yang di sana, sama asisten ibu yang ini. Boleh kami ya, say hello kami ya. Nah, dan ibu lagi di make up. Tiara. Rasa. Semua hilang dan usah hilang. Titi. Aset mana Titi? Oh udah putus ya, diselingkuhin ya? Diselingkuhin, oh enggak. Oh udah biasa. Eh ini Tiara Nininya, ini siapa nih? Ini keren banget juga guys, bisa dilihat guys. Opa. Eh dia, wah udah cantik ini tuh, udah dadanya. Eh dia gak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa. Eh bisa bahasa Indonesia kan? Iya. Oh sama ini, sini dulu. Ini ada, enggak sini, ini ada MUA-nya. Kemarin aku mendadak untuk MUA-nya. Dan ini juga pencinta parfumnya Kak Tasya. Oke, thank you ya Kak yang udah ada dadakan tapi dia bisa guys. Thank you, bye bye. Iya Mete. Jadi perasaannya itu benar-benar enak. Bukan enak banget sih, excited banget. Karena itu kayak pertama Anniverable bikin video komersil yang benar-benar seniat ini gitu kan. Profesional banget. Lihat aja krunya udah banyak banget. Kita udah pakai ekstra. Terus kita juga udah seniat ini nih beli baju-baju segala macam. Terus sewa tempat semewah ini gitu. Oh my god. Oh my god. Ara. Partai mana nih pak? Partai mana nih? Jangan dulu disop. Jangan dulu, yang lain. Tanya yang lain. Bahaya. Proses untuk menjadi politisi gimana pak? Ya tunggu aja lah. Ya pokoknya kita ini kalau dari sisi vendor, kita dari total 4 vendor kita meetingin. Kita cari yang terbaik, bukan yang termurah ya.
kita cari yang terbaik. Karena rata-rata harganya sama, mirip-mirip lah harganya gitu. Kita meeting sama 4 vendor, tapi nanya ke 10 vendor. Kira-kira 10 vendor, tapi ada yang harganya nggak masuk akal, ada yang nggak worth it. Yang kemurahan juga ada, dalam arti kemurahan tuh kita jadi nggak yakin. Terus jadi sisa 3 vendor sisa 2 vendor, akhirnya kita milih yang vendor sekarang. Dari tempat juga, gue ngontak teman-teman gue yang kerja di klub-klub Jakarta. Tempat ini yang paling cocok, FOS. Namanya FOS Jakarta, ini ada di Kemang. Venue-nya ini emang disewain buat kayak fashion show. Lihat tengahnya nih, ini bagus banget buat fashion show. Tuh, tengahnya lampu kan. Jadi buat fashion show itu cocok banget. Jadi kalau mau yang sewa tempat ini bisa hubungi nih, di bawah nih gue kasih nomornya. Oke? Iya. Iya. Berarti ibu make up untuk jalanannya, make up dari kantor, rumah ya? Iya. Itu continuity soalnya sampai di lift kok. Iya. Yang beda cuma ini doang sama yang ibu kan beda. Iya. Berarti bagi dua tempat tuh ibu berangkat ke sana. Emang sebenarnya butuhnya jam-jam. Oh ya. Tahu nggak sih Indosiar pas FTV ya? Iya doang. Kelas aja. Ingat nggak yang Vali maunya minta minum ya, bukan itunya. Yang buat di sini, yang buat di iklan. Boleh lihat itunya nggak? Storyboardnya. Ajin boleh. Minta sama Ajin ya Pak. Si berapa lama lagi make up? Ya, selesai. Selesai. Kuncinya ntar di. Oke, yuk teman-teman kita berdoa dulu yuk. Sama siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai pertandingan kali ini, kita berdoa dulu semoga lancar, semoga hasil yang dapatkan nanti baik ya teman-teman semua. Oke. Kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Zai. Oke, perkenalkan dulu nih dari teman-teman production nih. Ini ada bapak-bapak ini ya. Nanti biar mengatur, biar nanti di brief sedikit lah ya. Iya. Boleh, silakan teman-teman. Ya, jadi ini kita take pertamanya nanti. Gue ngatur ekstraknya ya. Nanti kakak sama abang di misa-misa aja atau di selang-seling di sisi sini sama sisi sebelah sini. Nanti take pertama itu ceweknya dari sini nih. Jalan ke sana. Kata Asianya jalan ke sana. Nanti yang di samping-samping sini kayak gimana? Nyium aroma gitu. Nyium aroma parfum. Jadi kayak langsung kepo. Buat nutupin ini, bangku-bangku ini. Kan kosong nanti. Buat nutupin ini. Jadi ketika kamera mundur, ini ketutup. Ngerti enggak? Jogetnya tipis-tipis aja pas lagi kata saya jalan. Jadi adegannya tadi yang tadi Mas Bro bilang, kita tuh pertama ambil apa namanya? Ketika Tasya jalan. Lo mau lihat Tasya-nya kan ya? Atau ambil itunya dulu mereka. Ketika Tasya jalan, kalian kita akan ambil tengah-tengah. Jadi tengah-tengah gini, Tasya jalan di tengah-tengah. Nah, kalian nanti mencium aroma si Tasya ya. Jadi bayangin Tasya itu bukan orang tapi aroma. Ah, parfum ya. Jadi Tasya ini botol parfum ya. Tasya ini aroma ya. Jadi kalian tuh bayangin aja si aroma ketika biasanya kan kalau orang lewat set kan aromanya bakalan tuh. Nah, itu kayaknya kita aja. Hey, cut. Nice. Oke, betul lah. Oke, okay, nice. Paling nanti tinggal ininya aja, jantrol ini ya. Iya, nggak apa-apa kayak sini. Berarti ini kameranya dari mana? Nggak, kamera dari sini. Oh, dari sini ada beberapa angle gitu ini. Oke, good. Yuk. Dance! Come on! Dance, Tasya, dance! Lihat kamera. Kamera lirik. Alright. Dance, lihat kamera, stand by kamera. Nah, tahan dulu, tahan di situ, tahan. Tahan, nice, mundur. Yes, good. Nice, good, good. Nakal Tasya, lirik nakal Tasya. Aduh, gigit apaan sih, yuk.
Nice, 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 dance, dance, dance. Motor, 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 dance, 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 dance. Semuanya dance, motor nggak apa-apa. Nice. Hirup aromanya. Siap. Open. Cut. Jadi Tasya gini. Lehernya lah kan? Okay. Atau coba Tasya gini. Coba Tasya pegang. Lanset, oke. Nah, terus gini kan? Nah, nice. Nah, kayak jelek banget di kamera. Oke, okay, yuk. Lagi-lagi Tasya, tahan lu. Tahan lu berapa second ya? Tadi kan ini enggak? Enggak, aman. Tasya gini, set. Set, oke. Okay. Oke, okay, itu berapa tahan dulu ya? Berapa tahan dulu ya? Tahan dulu. Penggelaran gue ya. Tahan, move. Jalan, yes. Listen ya, dengar ya teman-teman semuanya ya. Ketika Tasya menuju ke dance, ketika Tasya moving, swing, ngedance, langsung barengan kalian. Ketika Tasya muter, kalian langsung masuk dance. Tapi jalan ya sambil happy dance gitu. Paham nggak? Jalan ya. Sing, move. Move, dan kecil, dance. Ada. All and action. Go. Cut. And action. Tasya nakal. Godain terus. Ini lo aromanya lo. Jun, sekali lagi. And action. Any variable, iris, extract the part. Wrap, hari ini udah selesai. Pokoknya thank you banget buat semua vendor-vendor yang udah bantuin aku buat bikin iklan pertama Anyfrable. By the way, ini banyak banget yang nanya, ini tuh di mana? Ini tuh lokasinya di Kemang, ada sebuah tempat yang hidden gem banget menurut aku, karena ini keren banget. Ini tuh Vos Jakarta. Nanti aku taruh nama Instagramnya di bawah sini. Kan harus lihat ini tempatnya benar-benar super duper spacious dan ambience light-nya itu bisa berubah-ubah warna. Keren banget gak sih, benar-benar full tuh ambience light-nya dari bawah sampai atas. Dan kalau kalian mau nongkrong-nongkrong, terus habis itu mau ada acara fashion show, grand launching dan sebagainya, tuh aku saranin kalian tuh harus kesini karena ini tuh bener-bener worth it banget ya. Ini bagus banget pokoknya buat para orang-orang yang di Jaksel, kalau mau nongkrong setiap weekend ataupun weekdays kan bisa main ke Vos Jakarta. Oke, jadi hari ini kita selesai syutingnya untuk Dewan. Besok kita lanjut date, oke? Sampai ketemu besok, bye-bye.